Sini. Assalamualaikum. So hari ni kita berada di kawasan Wing. Wing ni kawasan Baling Kedah. Kita nak pergi apa ni kedai ni? Mi rebus Wing. Dia ada Facebook pun semua siap. Makan sekali, ingat selalu. Jom kita tengok. Jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share. Okay, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nak tanya mi rebus Wing ni, yang ni resipi abang sendiri ke macam mana bang? Resipi ni kaya orang rumah saya lah. Okay. Rumah lah. Saya tolong jual. Berapa lama dah kedai ni buka? Kedai ikut lama tahun 99. Ada berapa cawangan ni? Lah ni ada dua lah. Anak-anak buat satu di Baling. Di Baling? Oh, di Pekan Baling tu? Di sebelum Pekan Baling. Sebelum Pekan Baling ada. Betul ni yang original dia kena main kat Wing lah. Pekan Wing lah. Dia menu apa lagi yang ada kat sini selain ini pada minyak rebus? Nasi campur. Nasi campur pun ada. Nasi campur ni cucuk udang. Oh, cucuk udang. Bihun sup. Bihun sup. Minyak rebus dia lah. Minyak rebus. Oh, special kat sini kan. Kedai cuti hari apa bang kat sini? Kami tutup selalu Jumaat Sabtu lah. Jumaat Sabtu. Buka daripada pagi. Lebih kurang ke 8 lah jual nasi lok kan. Nasi campur. Terus sampai maghrib lagi lah. Sampai maghrib lagi. Maghrib. Dalam pukul 7 macam tu lah. Sini pelanggan main pada luar ramai tak? Ada juga. Baru ada juga. Musim-musim baru ni. Musim cuti-cuti ni ada lah. Alhamdulillah. Ada apa dalam ni kak? Ya, ada tulang. Daging. Ini menu-menu dia. Mi rebus special. Dia ada semua. Mi rebus tulang. Mi rebus ayam. Mi rebus biasa. Udang. Sotong. Bihun sup. Oh, tapi cucuk udang sebab kita main awal sangat, so cucuk udang tak ada. Yang persembok. Oh, lama. Assalamualaikum. So, kita ada peneman ni kat sini. Dia dia, mi rebus special Wing. Tengok tu. Ada daging. Ada sotong, ada udang apa semua ni. Rare dekat kawasan Wing ni. Kau naik atas Wing ni, di atas sikit pada Baling. Daripada seat pun boleh datang juga kalau nak datang. Okay, so kita rasa tu. Wah, panas-panas ni tadi. Nampak kuah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Kuah dia terperah limau sikit. Dia rasa apa? Ayat daging tu. Kan tempat dia kata dia dah rebus tulang pun semua tu kan. So dia memang betul semasa dengan limau. Okay, so jom kita rasa. Jom ni. Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Tadi boleh tengok tadi, membuak-buak tadi. Dia punya panas dia tu. Sebab kita datang awal. Technically awal lah juga ni. Pukul lebih kurang 12. Kalau petang dia lagi ada apa? Pasembuk, ada cucu udang. Time awal-awal tak ramai sangat orang tu kita datang. Sedap. Ada sotong. Daging tu, daging lembut gila guys. Daging dia dah masak sekali apa? Dah rebus sekali dengan kuah tu. Memang juicy nampak. Sekejap. Kuah dia sedap. Sedap kuah dia. Ni squid ke octopus? Squid. So, okay. Kalau kata korang tak nak tak makan udang, makan sotong semua ni, korang boleh ambil yang daging saja ataupun mi rebus tulang. Kalau tak makan mi rebus pula, ada bihun sup. Memang best. Okay, serious guys. Kuah dia sedap. Kuah dia tak pedas sangat tapi dia cukup rasa. Masih masam semua ada. Perah limau pula. Kill ni macam orang kata apa? Rahsia orang Wing. Kita orang ada kawan belah Baling juga tau. Tapi dia orang sendiri pun tak cakap pasal benda ni. Dia orang rahsia pada kita orang pada tempat ni. Punya best. Sedap. Panas.
Tempat lain memang tak ada kuah macam ni. Ini bukan mi rebus mamak tau. Ini mi rebus Melayu. Okay. Kalau korang nak atas ni, jangan risau. Okay, kalau letak kat bawah tu, link Google Map. Dia dekat depan sekolah, apa ni, Sri Bayu ke apa lah. Kat kawasan Weng. Sekolah rendah. Kita tengok tempat sini relax. Chill lah. Budak-budak boleh main apa semua. Memang tak ada, tak ada apa lah yang tak best. Tepi bukit lah, kalau awal pagi ni lagi sejuk. Dia kan, kalau korang pergi tempat lain kadang mi rebus dia orang cair ke apa ke ni, tak. Yang ni memang kuah dia pekat cukup rasa guys. Serius, ni tak tipu ni. Betul-betul rahsia kawasan Weng ni. Korang wajib datang. Sangat-sangat wajib datang. Kau nak ikut abang tu kata tadi, anak dia buka cawangan di Pekan Baling. Sebelum sampai Pekan Baling, so kita orang tak pernah, tak try lagi lah. Ha, tapi sama je rasanya. Kuah dia ni hirup saja pun sedap. Abang nama apa? Ukasha. Abang umur berapa tahun, mang? Berapa tahun? 5. Ni orang Kedah kata kalau hirup kuah dia pun fuh. Wah. Ya, kau tengok. Licin. Jarang saya makan mi kuah licin hirup macam ni. Kuah dia sedap. Sini kuah sedap. Kita boleh udah bungkus balik. Kopi air pun fuh kau, kopi kampung ni. Oh, sedap. So guys, macam tu lah. Nak datang dekat Weng. Kawasan Weng ni, kalau tak nak datang ke belah sini, belah sebelum Pekan Baling tu, dekat jambatan, dia kata tu cawangan yang anak dia dah buka. Kedai ni, mi rebus memang saya cakap di top. TikTok, memang TikTok ni. Mi rebus terbaik. Dia kuah-kuah dia macam memang lengkap rasa, tak pedas sangat apa semua. Okay, kanak-kanak pun boleh makan, tak ada masalah. So, thank you for watching. Korang kena datang. Datang, serius baik. Saya ulang, benda ni kita orang tak plan pun nak datang. Kita orang lalu, kita orang ternampak, mi rebus Weng lah, nak try lah. Sebab kita sendiri tak tahu. Try-try tengok. So dark gila guys, memang. So, thank you for watching. Assalamualaikum, bye-bye.
Untuk udang ni ada apa? Ada udang. Okay. Ini sok dah. Pasmok. Pasmok ni dia ada apa? Dia ada telur. Dia ada ubi, tahu, cucuk. Lepas tu ada sengkuah dengan timun. Berapa ringgit sengkuah ni? Pasmok RM3. Pasmok RM3. Kalau sok dah? Sok dah RM2.50. Tengok dah ni. Sayang sikit eh. Sayang tu lah. Haa, sayang tu sikit. Tak mau banyak eh. Nak kunyah-kunyah petang. Kok. Ha, jadi dah. Okey tak mah? Okey tak mah. Ini dia. Pasmok. Dia kuah dia kuah kacang kan? Kuah kacang.